Berita terkini. Seperti yang sedia maklum, pasukan Johor Darul Takzim JDT sudah secara rasmi memperkenalkan Syahmi Safari sebagai pemain baharu bagi JDT untuk musim 2022. Saya tahu, mesti ada segerintir penyokong yang tidak berkenan apabila Syahmi Safari ke JDT. Pastinya isu mengenai Syahmi yang akan memanaskan bangku simpanan telah berlegar-legar di fikiran anda semua. Namun, adakah anda mengetahui tujuan sebenar JDT mengambil Syahmi ini? Di dalam ulasan kali ini, saya akan mendedahkan sebab-sebab kenapa pasukan JDT menandatangani Syahmi Safari. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil sedikit masa anda semua. Jika anda suka dengan info yang saya sampaikan, atau suka dengan cara penyampaian saya di dalam video ini, bantu saya dengan dua cara, klik butang like dan butang loceng untuk notifikasi, supaya anda tidak terlepas untuk setiap info menarik di masa yang akan datang. Terima kasih, mari teruskan tajuk utama kita. Tujuan JDT menandatangani Syahmi ini adalah bertujuan projek jangka masa panjang untuk JDT. Kita mengetahui, Syahmi Safari masih muda dan mempunyai perjalanan yang masih jauh untuknya di dalam karier bola sepak. Dengan kedatangan Syahmi ini, JDT akan mempunyai barisan pertahanan yang boleh dikatakan solid di masa yang akan datang. Perkabaran juga telah mendedahkan, tempat yang akan ditinggalkan oleh S. Kunalan itu akan diambil oleh Syahmi Safari. Ini kerana S. Kunalan akan menamatkan kariernya tidak lama lagi. Kehadiran Syahmi di dalam skuad Harimau Selatan ini pastinya akan memberi sedikit kekuatan di posisi bek kanan. Ketika ini, posisi itu seringkali diisi oleh Matt Davis dan S. Kunalan. Dengan kehadiran Syahmi ini, ianya akan memberi ruang dan kelebihan buat pengendali pasukan JDT, iaitu Benjamin Mora, yang mana beliau boleh membuat pilihan yang lengkap untuk menguatkan posisi berkenaan. Sebelum ini, pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, telah berkata, akan ada seorang atau dua pemain tempatan yang akan dibawa masuk ke JDT bagi menambahkan kekuatan juara Liga Super 8 musim berturut-turut itu. Kini, peminat bola sepak JDT akan menunggu seorang lagi pemain tempatan dan seorang pemain import yang bakal digandingkan bersama Backson da Silva bagi mengharungi kempen Liga Malaysia dan saingan Liga Juara-Juara Asia, ACL. Menerusi rakaman video selama seminit di laman rasmi Johor Southern Tigers hari ini, ianya telah memaparkan Syahmi Safari yang telah memilih kelab bola sepak Johor Darul Takzim, JDT, sebagai destinasi untuk meneruskan kerjaya bola sepak profesionalnya. Malah, di dalam video berkenaan, pemain kelahiran Kuala Selangor yang kini berusia 23 tahun itu menegaskan, hanya terdapat satu destinasi untuk mengembangkan kerjaya bola sepaknya dan ia adalah kelab JDT. Saya kini berada di sini. Hanya terdapat satu destinasi dalam bola sepak Malaysia dan JDT adalah tempatnya. Saya tidak boleh menyatakan tidak kepada kelab terbesar di Malaysia. Ini adalah cabaran untuk saya melangkah ke hadapan dan mencapai kejayaan sebagai pemain bola sepak, kata Syahmi di dalam video tersebut. Jadi, apa pandangan korang semua tentang berita mengenai perkembangan Syahmi Safari ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat peribadi anda semua di bawah. Terima kasih.